deh ya Allah ya Tuhan, engkau berhasil lah isu, engkau jadi contoh lah ada orang banyak isu. Supaya orang ko samole bawa lah, tak payah tak susah mana. Sangat susah hidup di kampung. Susah itu sebelum awak beladang nak. Itu ambil batu, itu ambil kayu, itu susah. Mungkin tak kata lo dek tanagu awak selama iko lah dah. Awak makin lama makin tua. Mungkin tak kata lo dek tanagu awak lah. Itu kok lah diambil lah iko lah. Supaya awak untuk masa depan awak lain tak susah, jangan nak jangan susah mana nanti. Nya cemen dek orang. Oh, penghidupan cuy itu nya kata ba buka lo ladang selama itu malo kata lo aje. Ana nyawak ke pergi ke ladang tadi. Tak mau berhenti dah. Kok awak pergi ke ladang. Biayalah habis. Andu nan awak dak telok bau jantan sero, buat pondok-pondok, mencari kayu bercapang kuah. Tu perdagaan. Perdagaan tu batuk je plastik. Kici plastik tu itu cabik tarik. Dek hujan, dek angin, cabik tarik. Tu gara cabik tu gara. Ko lai baik ko sehari yo lai elok. Ko ko hari hujan tu dak bisa. Lah hujan hari lah jalan bae masuk ke. Pondok tadi lah tak boleh. Awak lah nak basah-basah. Nama tu dah kantut hari jen lama. Lima ke lelok. Tapi tangih lah. Lebih tangih dek kedinginan lah. Itulah. Awalnya dia dicemoohkan oleh tetangga, dicemoohkan oleh warga sekitar. Tapi dia buktikan bahwasanya dengan semangatnya dia, dengan keterbatasannya dia, dia bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpinya gitu. Dan itu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sekarang, orang-orang yang dulu cemooh dia, udah mulai bertanya, kok bisa, gimana caranya bikin kopi kayak gitu, dikenal orang, kemudian kualitas kopinya juga specialty gitu. Dan dilirik oleh banyak orang sekarang kopi beliau ini. Gitu. Kalau kini awak mau lahir tak payah kenal ya dong. Masin lah doh, tak payah sedulu kena lah doh. Dulu berjamu bulat-bulat. Sudah itu kau tak panai hari bawa bangkit lo ke rumah. Kau panai hari bawa lo ke jalan balik. Kau kini tak. Sudah diolah awak lah tak ansi di rumah. Di jamu di rumah tu. Awak pai lah ladang. Kau kopinya lama masih seseorang. Itu kau kini. Kau kopi kau kurang bersih lah bersih. Kok kurang rancak lah rancak lagi kini. Awak menjual kopi ko lah aduh awak angka dijual orang ko lah aduh nama nampuang. Anak awak kegiatan awak mungkin meningkat dah usaha awak. Kok sakit entah lah kini lah nak banyak lagi dah. Nah, berawal dari Ibu Samsinar tadi, sekarang sudah berjumlah 25 orang yang mengikuti jejak beliau. Dan itu semua menjadi kelompok yang dibina langsung oleh Dompet Duafa. Jadi, ia benar-benar sosok wanita yang mampu menginspirasi banyak orang.